Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Pendopo Kabupaten Brebes. Kalau dulu saya sempat mereview nama mantan-mantan bupati dari Bupati Brebes pertama sampai sekarang yang berada di sebelah sana dan ada fotonya, tetapi belum jelas nama-namanya karena namanya di atas ya. Nah, sekarang saya akan review karena di Pendopo sebelah timur ada prasasti nama-nama mantan Bupati Brebes. Nah, kita langsung menuju yang pertama adalah Tumenggung Arya Suralaya. Ini memimpin tahun 1678 sampai tahun 1683. Kemudian yang kedua adalah Tumenggung Pusponegoro yang memimpin tahun 1683. Kemudian adalah Tumenggung Puspaningrat Pusponegoro II. Ini tidak diketahui tahunnya. Kemudian yang keempat Tumenggung Pusponegoro III juga tidak diketahui tahunnya. Dan yang kelima KA Arya Singosari Panoto Yudo I yaitu tahun 1809 sampai 1836. Kemudian yang ketujuh ada KA Arya Singosari Panoto Yudo III tahun 1850 sampai 1878. Disusul yang kedelapan adalah RT Cakra Atmaja. Ini mungkin baru banyak yang mendengar ya, ternyata mantan Bupati Brebes ada yang bernama RT Cakra Atmaja. Dia memimpin pada tahun 1878 sampai 1880. Kemudian 9 adalah Raden Mas Adipati Aryo Chandra Negara I. Dia itu memimpin tahun 1880 sampai 1885. Nah, ke-10 adalah Raden Mas Tumenggung Sumitra tahun 1885 sampai dengan 1907. Kemudian 11 adalah Bupati Raden Mas Martana. Dia memimpin pada tahun 1909 sampai 1920. Kemudian yang ke-12 adalah KRM Tumenggung Aryo Purnama Hadiningrat tahun 1920 sampai 1929. Nah, di bawahnya adalah Bupati RT Sajirun Broto Direjo tahun 1929 sampai berapa ini? Di sini masih kosong ya. Kemudian 14 R Adipati Arya Sutirta Pringga Haditirta 1931 sampai 1942. Selanjutnya adalah tadi sampai mana ya? Oh, sampai 13. 14 adalah R. Adipati Aryo Sutirto Pringga Haditirta tahun 1931 sampai 1942. Kemudian 15 Bupati R. Sunaria, dia memimpin tahun 1942 sampai 1945. Disusul adalah 16 Bupati M. Sarimin Rekso Diharjo 1945 sampai 1946. Kemudian 17 adalah K. Haji Satori 1946 sampai 1947. 18 adalah Bupati Raden Awal 1947 sampai 1949. Kemudian 19 adalah Bupati Agus Miftah 1947 sampai 1948. 21 Bupati Mas Slamet 1950 1959. Kemudian 22 Raden Marjaban 1959 1967. 23 adalah R. Sartono Gondo Suwandito SH 1967 sampai 1979. Kemudian 24 adalah mantan Bupati Haji Safrul Supardi 1979 sampai 1989. Kemudian 25 adalah Bupati PLT Haji Hardono 1989 sampai 1954. Kemudian 26 adalah Bupati M. Samsudin Sagiman tahun 1994 sampai dengan 1999. Disusul 27 adalah HM Tajudin Nur Ali 99 sampai 2001. Kemudian PLT Triharjono PLTH 2001 sampai 2002. Kemudian Triharjono ya. Tajudin Nur Ali sudah, kemudian Triharjono 2001 2002, kemudian Haji Indra Kusuma 2002 sampai 2007 dan sampai 2010. Kemudian Haji Agung Widiantoro 2011 sampai 2012. Itulah nama-nama mantan Bupati Brebes. Dan ini adalah prasasti yang berada di sebelah timur Pendopo Brebes. Meskipun yang kemarin-kemarin kita udah sempat review yang di sana yang ada foto-fotonya. Tapi kalau yang ini adalah yang berada di prasasti di Pendopo Kabupaten Brebes. Tetap saksikan channel saya Kang Andri. Di prasasti berikut ini. Ini berada di Pendopo Kabupaten Brebes.
Jangan lupa like, comment, and share di channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.